semua, selamat datang. Salam audio. Kali ini mau bahas tentang update Monster Drum dari Mas Agus Hardiman. Nah, ini keren banget nih update-annya. Feature update-annya ini luar biasa. Luar biasa untuk sebuah VST yang dibagikan secara gratis. Feature-nya bisa sebagus ini ya. Mixernya juga keren. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya coba sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lagu yang akan saya mainkan itu. Karena saya sering mengcover atau mainkan lagu-lagu Mandarin, makanya favorit saya adalah Dragon Yaogun dari Brother Lee Chun Lin. Drum Dragon Yaogun ini terdapat bunyi-bunyian unik ya, yang tidak pernah saya temukan di VST drum lain ya. Bahkan di VST yang berbayar seperti Easy Drummer pun tidak ada. Dan karena kebetulan lagu yang akan saya mainkan itu saya tidak menemukan sound-sound ketipung atau bongo yang saya perlukan, maka saya cari pengganti dan dapatlah dari Monster Drum gendang Paralon Yona. Ya, lumayan asik, pas bunyinya. Nah, ini saya pakai sebagai pengganti bongo atau ketipung. Oh ya, ini saya mohon maaf teman-teman, audio tracknya sudah saya bounce ya dari MIDI ke audio track. Jadi ini lampu LED-nya untuk VST Monster Drum-nya udah tidak bergerak ya. Karena ini terlalu banyak VST yang saya cemplungin waktu buat lagu ini ya. Jadi sudah ada yang ngegoreng ikan di dalamnya, bunyi saaah. Jadi ya, terpaksa saya bounce semua karena komputer saya juga ini gak kuat speknya. Jadi terpaksa saya lakukan, saya bounce audio tracknya menjadi audio wave ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu ya, suara noise itu jadi karena spek komputer kita yang kurang mumpuni, jadi ya seperti itu. Untuk nuansa-nuansa hip hop ya yang memakai drum mesin 808, nah ini lumayan unik nih. Ini hi-hatnya bisa ditweak ya, bisa diatur sedemikian rupa sampai seperti bunyi sekada ya. Kalau kata Rick Beato tuh sekada itu apa sih, kumbang pohon kelapa ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, yuk kita cek hasil mixingan sederhana saya.